Istana merupakan salah satu tempat bangunan yang paling ingin dikunjungi banyak wisatawan. Eropa merupakan salah satu benua di dunia yang paling banyak peninggalan istananya. Nah, ini nih kita akan bahas 5 istana paling megah dan indah di dunia. Yang pertama adalah Blenheim Palace, Oxfordshire. Adalah rumah bagi keluarga bangsawan Duke dan Duchess of Marlborough ke-11. Terbenang di atas lahan seluas 2.100 hektar, istana megah ini dikelilingi oleh rumput hijau serta taman yang indah dan berdanau dengan desain yang menawan dan sering memenangkan penghargaan. Yang kedua, Dolmabahç Palace, Istanbul, Turki. Dolmabahç terletak di tepi selat Bosporus dan difungsikan sebagai pusat administrasi Kekaisaran Ottoman. Istana ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu area khusus untuk pria, area perjamuan, dan area keluarga sultan. Dengan luas sekitar 45.000 meter persegi yang berisi sekitar 285 kamar dan 46 aula. Wow, cukup besar. Yang ketiga, Potala Palace, Lhasa, di Tibet. Istana Potala merupakan istana dengan musim dingin dari abad ke-7. Kompleks istana yang terbagi menjadi 2, yaitu Istana Putih dan Istana Merah. Dibangun di ketinggian 3.700 meter di Lembah Merah, karena lokasinya yang sangat tinggi, istana ini disebut mutiara di atap dunia. Oke, sekarang yang keempat, Summer Palace, ini ada di Beijing, China. Adalah istana terbesar dan sekaligus taman kekaisaran yang paling terpelihara di China. Istana ini hanya digunakan sebagai istana liburan keluarga besar Kaisar Cina di musim panas. Ada hal yang menarik, di hari-hari biasa mereka tinggal di balik dinding istana kekaisaran utama yang terkenal dengan nama The Forbidden City di pusat kota. Yang kelima, Winter Palace di Rusia. Bangunannya sendiri dirancang oleh banyak arsitek ternama, termasuk Bartolomeo Rastrelli. Dari perkiraan yang meyakinkan, istana ini memiliki 1.786 pintu, 1.945 jendela, 1.500 kamar, dan 117 unit tangga. Tampak muka, bangunan istana memiliki panjang 250 meter dan tinggi 100 kaki. Wow, benar-benar kediaman seorang penguasa, bukan?